disampaikan oleh Pak Menko tadi, AY.4.2 sampai di Malaysia, tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang. Dan kita melakukan genome sequence antara 1.000 sampai 1.800 tes per bulan. Dan sampai sekarang kita belum lihat, kita tetap jaga, perbatasan-perbatasan kita dijaga, apalagi ini udah Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia, darat, laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya agar kita bisa menahan masuknya potensi varian baru ini ke Indonesia. Prinsipnya Bapak Ibu, kita terus menurun, kita syukur, alhamdulillah, tapi waspada dan hati-hati dalam menghadapi Nataru. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Headcom.id, a part of Group News.